Okay, hi guys, kali saya bersama dengan pelakon popular kita bersama dengan Nazim Osman. Apa khabar? Khabar baik, alhamdulillah. Okay Nazim, boleh tak ceritakan perkembangan terbaru you? Sekarang ni tengah bercuti lah, sampai hujung bulan 1 baru start balik. I nak tanya mengenai satu spekulasi mengatakan baru-baru ni you menghentam ataupun mengomen satu statement di mana ada pengikut Instagram you mengomen perkara negatif dekat gambar you sendiri. Jadi komen you sendiri macam mana? Selalunya saya biar je, tapi kadang-kadang kalau datang mood nak menjawab tu, saya jawab juga sebab itu ruangan saya kan. Jadi kadang-kadang kalau komen-komen yang melampau tu, memang saya akan jawab lah. Sebab diorang tak kenal saya secara peribadi, tapi nak menghukum dan follow social media saya semata-mata untuk cari kesilapan saya. Kita kena faham lah, setiap orang dalam kehidupan seharian sendiri, ada orang yang suka kita, ada orang yang tak suka. Macam saya, selebriti sendiri, saya rasa itu memang asam garam lah. Dalam kehidupan selebriti, ada orang yang suka, ada peminat, ada dan juga orang yang tak minat. Dan orang yang tak minat tu selalunya akan mencari kesilapan kita lah. Dan pada saya, biar aje. Sebab hari-hari saya masih bernyawa, rezeki saya pun tak putus alhamdulillah. Cuma kadang-kadang tu memang saya jawab, saya memang kena sekolahkan juga kadang-kadang. Okay, I nak tanya mengenai terbaru juga, you pernah cakap you rugi RM50,000 disebabkan pasal lagu you sendiri. Sebenarnya lagu tu best, I pernah dengar juga sikit, a few destinasi. Jadi kenapa? Jadi adakah you rasa you dah serik akan buat, tak nak buat lagi ataupun macam mana? Oh, tak pernah serik. Saya manusia yang tak pernah serik. Macam lagu destinasi tu dah lama sebenarnya siap, dah setahun lebih. Lepas tu baru saya selit-selit masa antara syuting tu untuk berlatih tarian, dan lepas setahun baru saya dapat kumpulkan tim saya untuk shoot music video tu. Lepas tu bila dah siap, dah setahun lebih, lagu tu, setiap lagu yang dicipta, dia ada dia punya jangka hayat. Macam lagu yang saya nyanyikan tu, destinasi tu, saya rasa jangka hayat dia tak lama, dah habis lah. Jadi memang rugilah. Kalau kita nak fikir pasal rugi, memang rugi. Tapi saya tengok daripada segi sudut positif, saya belajar daripada kesilapan saya, dan atas dasar tu saya cari komposer yang lain yang lebih faham apa yang saya nak, dan insyaAllah saya akan keluar dengan single baru yang dah pun siap sebenarnya.